Hai guys, saya Rozi. Hari ini kita perawatan gajah Imbo, gajah yang paling bahasa Indonesianya bangkang atau bingal. Hai guys, ikuti saya. Oh, mau? Oh. Itu dia guys. Mau? Oh. Benar. Hey guys, ini gajah si gajah nakalnya. Nih. Nagulah. Nih. Ini gula merah guys, kesukaan Imbo. Cuman dia gajah yang beda saat makan gula merah. Yuk kita lihat guys. Ya, lihat tengok. Langsung digosoknya. Udah. Gosok. Nah. Gosok. Oh, gosok. Right. Apa yang digosok, Ji? Biasa kan. Nah, tuh. Oh, tengok guys. Oh, jadi seperti itu, guys. Jadi, setelah dia makan gula merah, belalainya itu dimasukkan lagi ke dalam mulut. Terus seperti gula-gulanya itu ditarik dan digosok-gosok. Digosok-gosokkan di lidahnya itu, guys. Iya, ya. Ini ya. Karakternya ya beda-beda ya, guys. Setiap gajah, guys. Jadi biasanya nih guys, si Imbo nih biasanya kalau sama yang bukan mahot atau perawatnya setiap hari sama dia, ini biasanya dia ngejer nih guys sama kami guys. Dan kami pun nggak berani ya guys di depan-depan kayak gitu ya guys. Karena si Imbo nih karakternya dia ini mau ngejar dia nih. Jadi ini proses pembukaan ikatan atau tambatan. Wajib ditarik dulu ya guys. Takut nanti kalau gajahnya narik dan kita kejepit bisa akibat fatal atau putus. Aku udah sekali guys dihentakkannya sama dia guys ke pohon. Ini ya, posisinya dia tapi duduk ya. Si Imbo aku dudukkan. Nah, aku ngikat di bawah seperti ini kan, seperti temanku nih. Kepalanya ini main, guys. Zap. Terhentak juga aku di pohon. Diam. Beda ya. Diam. Kalau sama mahot yang setiap hari merawat dia itu beda. Kalau kita kan cuman mahot supir tembak. Oke, selanjutnya ini kita mau pindahkan dari lokasi. Maju. Nah, ini kegiatan rutin pengecekan ya, pengecekan dari mulut, kolong-kolong, bagian kaki, nah, telapak kakinya juga dicek. Ini bertujuan untuk memastikan bahwasanya di telapak kakinya itu tidak ada sesuatu yang bagus. Tidak ada sesuatu yang menancap ya. Ini guys, Imbo sangat pintar kalau ngangkat kaki kayak gini guys. Nih. Oke. Jadi kalau di telapak kakinya itu ada yang menusuk, itu biasanya gajah itu bakalan terganggu untuk berjalan ya. Latihan. Maju. Kita maju. Melakukan sedikit pelatihan. Isap. Untuk mengasah. Isap. Mengasah kemampuan gajah Oke. Kita, guys. Lagi bagus, Oke, bagus. Isap. Tinggi. Wes, bagus. Lagi. Tinggi. Lagi. Bagus. Lagi tinggi. Ini. Wah, lagi. Maju.
Ini, ah tinggi. Tinggi. Lagi. 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 Sat lagi, sat lagi, sat. Lagi. Tinggi. Oh, okay. Pintar. Pintar. Kalau kayak gitu, guys, kita harus ngasih upah. Karena dia udah ngikutin perintah kita. Jadi wajib kita kasih gula karena dia sudah melakukan hal yang benar. Ini. Jadi aku agak ini ya guys, agak ngeri ya kalau sama gading si Imbo ini berhadapan langsung sama kita nih. Nah, itu guys, itu buktinya salah satu digosoknya. Kalau tadi kan belum jelas sekali. Coba dengar suaranya tuh guys. Ini seperti ini guys. Jadi belalainya itu dimasukin lagi ya. Aku agak gimana nih sama matanya nih guys. Mata dia ini memang tebelalang aja bahasanya nih ya. Tebelolang. Melek, melek. Melek. Gosoknya. Matanya melotot aja. Masuk sampai ke dalam nih. Masuk. Itu masuk guys belalainya sampai ke dalam untuk gosok si gula merah. Cuman okay. Gajah di TNTN Taman Nasional Sonilo cuman Imbo yang beda saat makan gula merah. Iya, kalau yang lain tuh makannya secara biasa saja. Kayak biasa aja udah dimakan nih ya, dikunyah-kunyah telan lah habis minta lagi. Oke, habis ini kita ngapain lagi nih, Bang Ji? Aku mau ngikat dulu ya. Ngikat nyindas si Imbo dan geser ke tempat makan yang lebih banyak. Oke, okay, kita okay. Ikutin terus, guys. Ayo. Oke, tinggi. Gimana proses pemindahan dan pencarian pakan untuk gajah kita nih guys. Nah ini untuk proses naiknya ya guys. Jadi dari kaki si gajah nih disongket ke atas si mahutnya guys. Oke, selanjutnya guys, ini guys makanan rumputnya si Imbo guys. Sini banyak nih guys makanannya guys. Ini. Ayo. Oke okay guys, selanjutnya si Imbo kita perintahkan untuk ngelot atau menarik rantai agar ujung rantainya itu nanti kita tambatkan di ini di pohon ini guys. Lagi kuat lagi. Oke, udah selesai nih guys. Si mahutnya turun.
dari kakinya juga nih ya guys. Nah, seperti tadi metodenya. Oke, lalu si mahotnya menambatkan ujung rantai tadi nih guys di pohon ini guys. Nah, ini guys ngikatnya guys. Ngikatnya seperti biasa sih. Cuman mencari kayu yang lebih kuat untuk si gajah. Karena yang kita ikat ini bukan kambing dan bukan juga sapi. Bukan sapi. Gajah. Jadi tenaganya extra double. Diam, diam. Diam. Yo, diam. Ini segel U namanya, guys. Untuk si gajah. Oke, lalu si jangan lupa dikunci. Si mautnya itu mengunci segel U, guys. Untuk mengunci rantai. Nah, ini proses pengumpulan rantai, guys. Jadi ujung rantai tadi yang diikat di pohon itu kita kumpulkan lagi sampai nanti mentok ke kaki si gajahnya, guys. Nanti rantai okay. Yang di ujung itu ya. Oke. Okay. Selesai. Dan si imbonya suruh makan. Mundur.